Halo guys, apa kabar? Di video kali ini ya, saya mau memperlihatkan ya di game Wuthering Waves ketika saya melakukan taset field double echo drop yang kedua dan juga saya mau melakukan weekly boss drop di UL50 ya. Biasanya kan weekly boss drop kan bisa dapat dua ya di UL40 sampai 49 ya. Dan saya hanya mau sekedar memperlihatkan ya perbedaannya. Dan setelah itu lanjut, saya mau memperlihatkan gameplay saya menggunakan Spectro Rover melawan itu ya, Impermanence Heron ya, yang burung hitam itu, yang di difficulty kelima ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita let's go. Oke, ini taset field yang pertama ya, double reward yang pertama. Dapat apa nih? Energy regen. Nah, akhirnya dapat juga saya energy regen ya. Oke lah, not bad lah. Anyway, dengan adanya double double reward ini ya, saya menjadi mendapatkan itu ya energy regen ya yang saya inginkan. Oke, dapat 6 30.000 ya. Ini 6 12. Lower ini lagi ya. Ya, 21.000, 42.000. Wah, kacau. Oke, ini yang kedua. Aduh, tetap sama ya. 30.000 sama 42.000. Oke, yang ketiga sama ya, 42.000 ya. Jadi tuh ya, untuk mendapatkan yang 56.000 itu susah banget ya, susah banget. Jadi, wah, parah, parah sih. Ya, jadi itu enggak. Kemarin kan kita kan melakukan estimasi ya kalau kita mendapatkan yang 56.000. Tapi jujur aja sih, untuk higher end-nya tuh kayaknya sih kemungkinan besar kita bakal jarang melihat ya. Jadi itu kemungkinan besar tuh kita punya penghasilan dari yang double reward ini bakal lebih ke lower half sih kalau saya lihat ya. Oke, ini weekly boss crownless yang pertama. Oke. Ini Dreamless Feather dapat 3 ya. Not bad, not bad. Terus Standard Weapon Mode dapat 1. Oke, lanjut ya. Next. Wah. Cuma dapat 2. Suram ini. Jadi itu ya Dreamless Feather-nya tuh bisa ada kemungkinan dapat 3 tapi minimal 2. Wow, holy shit. This is bad. This is bad. Dan yang terakhir saya akan melakukan ini ya, scar ya. Oke, 2 ya. Jadi itu tadi tuh saya hoki dapat 3. Ya, jadi memang kurang lebih sama ya. Untuk UL50 weekly-nya sama seperti UL40 kurang lebih ya. Tapi di UL50 ada kemungkinan dapat 3. Karena saya di UL40 saya nggak pernah dapat 3. Ya nggak pernah. Dan juga itu ya weapon crafting material juga tetap nggak 100% drop ya. Jadi ya beginilah ya suram. Karena kita sekarang udah memerlukan banyak ini ya boss weekly boss material untuk naikin forte kita. Oke, jadi bagi kalian ya yang di UL40 weekly boss material udah dapet, bisa dapat 3 ya. Tolong kasih tahu di kolom komentar. これも音の力ね。光よ、前。この身を刃に。ほら。一気に行くよ。これも音の力ね。行くよ。 響け。この身を刃に。いや、隙だらけ。これも音の力ね。
力ね。 Dan sekarang saya perlihatkan ya build-nya Spectro Rover, Yang-Yang, dan juga Cheesia. Sayang sekali ya tadi pas yang terakhir saya blunder, nah akhirnya Cheesia-nya mati ya, pas si burung itu giniin api ya. Oke, sampai situ videonya. Thank you nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.